Kalau lu lihat SWG pasti lu bilang ngechat gue bilang ya tuh. Kok itunya itu banyak banget dan gede banget. Satu doang atau orang? Enggak, maksudnya itu gede banget. Kalau gitu aku dipaksin aja. Iya, bukan. Bolanya ambilnya mau bisa lah. Kayak nah, tuh. Bolanya. Bola apa dari kalian yang setuju ganti? Enggak tahu. Tahu saya. Ya. Dia berani. Enggak ngerti. Enggak ada yang ngerti. Bola-bola aku enggak tahu enggak ada yang makan. Itu enggak gede. Kepala dia. Bukan. Helm. Jadi balik lagi di video kita kali ini aku lagi mau nyari orang yang di luar sini. Soalnya aku dulu pernah mengalami kesusahan banget guys di sini guys. Aku masih ingat banget sih dulu. Nih aku sampai sini nih. Lu mau ngomong di berapa kok ya? Tempat di sini guys. Ada tuh. Ingat banget guys. Itu lihat dulu. Kalau cerita Yanti-Yanto nggak jelas ceritanya. Semacam apa? Gua yang nggak ngerti mereka cerita apa. Terus aku naik. Cepetan lah, cerita lagi. Kira ada yang dulu nggak ada di sana. Tempat Bondel. Baca tuh apa tuh? Del Bondel. Del Bondel. Del Bondel buka karo gigitnya. Apaan sih? Gua cakar nih mata lu mau. Ah? Apa lu? Apa? 19, 24 ya. Baca itu baca. Baca apa? Gue lah. Mau kemana ya? Kapan aja? Biasanya ada dekat sini ya, biasanya kita tunggu aja lagi. Lu kan bisa baca belum mana ya? Lu sekolah di Buiji banyak nggak sih mas bego lu kan sekolah baca aja kali ya beris kota beri kota udah lihat dulu pergerakan orang-orang di situ nyet tadi apa ntar lu otak kayak mungkin udah kan ya gua yang nonton TikTok lu orang mulai sih daripada lu bukannya sih kayak nah, apa kita jalan dulu aja lah malah kita sampai nyari 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 orang ini kita ya bikin channel lagi jalan ini jalan di sini nih kalau jam jam segini bisa agak-agak lawan apa coba lu agak rawan aku cari-cari dulu guys ya wait koropil lah koropil dong koropil kopi apa koropil koropil oh kopi ya yang sudah dikorek-korek ini koropil lu tau kecil lah kita aja dong kan ya teman ada keluar kita soalnya cewek ada cewek nih teman mereka nya namanya siapa namanya siapa kenal dia aja orang-orang yang kayak ada apa kita ke tukang bajaj aja yang tadi kali ya? Oh ini gak ada guys, gak ada orang guys, karena ini gak ada orang jadi aku mau memutuskan untuk nyebrang guys ke seberang sana ya kayaknya di seberang mungkin ada orang ya soalnya ini apa yang aku bawa ini tempat untuk orang makan bukannya buat orang makan, buat orang makan ya cuman kita bingung nih, kasihnya kemana ya kan gak ada orang enggak ada padahal udah lah, makanya pelan-pelan aja wajah itu udah lah, wajah aja lah acuan kita wajah aja bingung aku dari tadi nyari-nyari ya kan wajah mana ini, wajah gak ada pelan aja pelan ini orang-orang naik mobil tuh kenceng-kenceng amat ya intinya itu sih apa ya jenjangan aja dulu cari dulu ya guys ya di sini nih cari dulu guys oh kita taruh aja di dekat tukang bajainya ya kan mana tuh tukang bajainya bangun di mau makan ya kan hijau juga ya ide yang bagus oke guys hari ini aku belum pernah ngejalan di sini tengah malam gitu ya subuh gitu oh ini udah subuh guys setengah 4 deh setengah 4 pagi kayaknya ini nih cocok nih apa kemana ya nggak ada mana nah ini ada yang dulu bu saya ada nasi nih bu
buat ibu nih nasi. Ya bu ya. Pokoknya kalau doyan dimakan, kalau nggak doyan nggak apa-apa, nggak dimakan bu. Ya, mari bu ya. Ya bu. Kayaknya kalau nggak makan. Jadi nasi apa itu? Nasi pokoknya bisa dimakan lah ya ini. Bus, ini susah juga guys, ternyata tinggi ya. Itunya. Ini kayak gini separator guys. Nah kayak gini tinggi banget. Abangnya pun bingung. Barang ini sampai setengah 4 pagi ya. Pak, di sini ada kolam ikan nggak? Kolam ikan. Nggak ada ya? Nggak melihara ikan ya? Mana tuh? Oh di atas itu. Oh di situ ada ikan apa ya? Ikan lohan gitu ya? Nila gitu. Hias. Oh ikan hias. Oh banyak. Oh sebelah mananya emang? Nah saran bos. Langsung aja, hah? Oh lewat situ ya? Oh ya. Oh bisa ya? Oke deh, makasih pak ya. Bapaknya pun yakin-yakin aja. Wajahnya dong, makanya wajah itu mempengaruhi guys, mempengaruhi psikologi orang. Oke guys, jadi karena berhubung kita udah nyampe sini, besok pagi lah kita bisa. Ya, tapi aku penasaran sih. Kayak mana ikannya ya kan? Kayak mana tuh dulu? Ada apa? Penasaran juga sih. Inilah kita cek aja lah. Jadi di sini ya. Mau ini tiket parkir pak? Ya pak, 11.22 pak. Di ini ada ini ya kolam ikan gitu pak. Oh depan sih pak. Oh. Mobil apa motor? Mobil pak. Nomornya? 22. Boleh guys, melihat-lihat rumahnya. Nginep di sini ya. Wih, bener bar ini guys. Bartender juga sih. Ini kayak tempat yang semalam ini sih. Gak ada lewat guys. Ada di sini. Di mananya ini pak? Ada belah sini guys. Hei, jalan bener loh. Wah gokil guys, ini ikannya nih guys. Ini banyak guys. Iya lu, gue penasaran dong padahal awalnya. Oh banyak guys, bener guys. Fix banyak nih. Mataku udah gak kuat. Gue tidur lah. Suaranya itu kayak orang iseng. Nanti kita restart dulu pak. Yang aku bingung nih, mungkin bukan sebelum bukan di restart pak, tapi lebih ke arah bawah-bawah harus nambahin router dan kecepatannya. Percuma di restart namanya yang dikirim banyak filenya berantakan. Percuma pak. Nggak ngerti-ngerti anda emang bener-bener. Yaudah guys, begitu dulu aja video kita kali ini. Ini udah nanti 11, gue udah nyampe. Ini kita bakal lanjut lagi ke video kedua. Iya, asik berikutnya. Karena banyak banget yang asik hari ini. Yang satunya pilek. Pileknya asik, gue bilang. Sekarang ada CCTV di situ.
girls, 'cause I'm not just a pretty girl. I'm a